quay ra nè. Ở quê ở quê ra nè đó. Ikan dom baru. Ikan dom baru. Puh, ikan pinggan, ikan pinggan. Kom. Kan kecil ya. Oh, dia sepasang. Kena laki bini ni. Kau tengok, kena laki bini ni. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi kita ni, jumpa lagi kita ni. Okey. Macam janji kan, kita akan buat part 2. Part 2. Ha, ni video part 2 lah. Tadi kita pergi labuh kan. Lepas tu tak ada nak menangkui. Jadi malam ni dah ni jam ke 11 lebih kat 12 dah. Saya nak keluar lambat, ayak masih surut. Nampak ayak tak pasang-pasang lagi. Itu yang masalah saya keluar lambat. Ayak tak pasang. Ayak surut jauh lah tu. Nampak tengok. Tak nampak tu. Oh, jauh lah tu. Abuan dah pukat ketam kita. Dah lah pukat baru. Pukat tu baru kajak lama. Pepatah orang tua-tua kata apa tak ada. Pukat baru, pukat lama isi baru. Pukat lama isi baru ibarat orang tua-tua kata janda bergetah. Janda bergetah, lebih kurang lagu tu lah, janda bergetah. Habis aja jahanam lah pukat kita. Sebabnya ayak kering, ayak kering duduk itu ayak tak berdalam minum. Bila ayak turun surut macam ni, maknanya surut. Oh tak tahu lah but kalau lalu kena. Apa lah, kita juga kita angkat lu. Harap ada pemuda kalau resia ni, harap berjaya lah. Pukat ketam kita, ha, janda bergetah. Ha, pukat ketam kita, janda bergetah. Pukat lama isi baru, ha, jadi bergetah, ha, janda bergetah. Okey lah ni, jom. Saya dah set up dah lampu semua, barang dah buat turun lah. Jom lah ni kita gerak pelan-pelan ke tempat nak akak pukat ketam. Jom kita gerak pelan-pelan. Kita dah sampai dekat janda kita. Cik, janda kita. Malam-malam butuh janda-janda. Apa dia? Okey, dah ni kita dah sampai dekat pukat kita. Jadi jom kita angkat. Nampak, baru nampak dua pelampung, dua tung. Sebab cuaca agak gelap sikit kan. Tak apa nampak kan. Tapi takut orang langgang lah. Jadi jom kita pergi cari dulu. Satu nampak dah. Kita ronda-ronda cari dulu. Harap dia pemudah kalah rezeki dia ni. Harap berjaya lah ketam kan. Tak berjaya pun kita usaha lagi, cuba lagi kan. Nah, jadi jom kita sebelum kita angkat dulu. Kita angkat dulu sekali saya nak pergi main rawai, bukan rawai, nak pergi main tangkuih dekat pulaman. Jadi kita bawa pukat kita sekali di sana. Sekali kalau kata rajin kita labuh lagi. Labuh lagi, sementara nak tunggu rawai, bukan rawai lagi. Sementara nak tunggu kita main tangkuih kan. Lagi jom kita angkat dulu. Oh,
maknanya ketam. Pertama kita dah angkat dah. Ha, berdukang dapat dalam 5 ekor kot. Saya lepas balik dah. Yang seekor yang ambil. Tadi dah lepas-lepas ambil api ya. Kan ambil api lah. Kok-kok satgi tangkul rawai apa? Nak menangkui tak cukup umpan kan. Dah juga lebih yang kedua pula yang kedua. Labuh pertama agak tak berhasil. Ketam tak nampak lagi rupa ketam. Jadi sebab yang labuh pertama ni kita tepi sikit kat beti sikit tu yang dukang dah. Jadi tepi angkat yang labuh kedua pula. Jadi empat labuh. Ha, empat labuh, labuh kedua pula. Harap labuh kedua berjaya lah nampak ketam. Belum ni tak nampak rupa ketam ni. Tak nampak rupa. Jom yang kedua pula. Yang kedua. Satu ekor. Ikan domba baru. Ikan domba baru. Ikan pinggan. Ikan pinggan. Tak dapat ikan apa. Pinggan. Dapat pinggan ekor. Domba baru. Domba baru. Take it to the
kali kena lama ni, rumah tu. Kuah kita dah angkat dah. Buka kedua ni alhamdulillah. Ha, boleh ikan. Ikan apa tah? Dom baru seekor. Batu ketam ada 3 ekor, ketam 3 ekor. Apa? Ular lipan putih kepala. Kepala dia berbelik-belik dengan buka. Susah nak tarik, tarik tu putih kepala. Oh tu dia tu. Ketukar dengan duri tau. Nyo belambak. Okey, lah ni baru 2 pukat, lagi 2 pukat. Lagi 2 pukat mana pergi 1 pukat je lah. Ha, belah sana kot, belah sana. Sat juga kita angkat pukat yang ketiga, pukat yang ketiga. 2 pukat dah, lagi 2 pukat lagi dah. Jom kita pegang pukat ketiga, pukat kedua. Alhamdulillah beli redom baru. Apa dah? Udah lipat pada 2 ekor. Sekok mati ada kena lama lah kan. Mati lepas tu ketam 3 ekor. Tak apa. Janji nampak ketam. Jom kita pegang pukat ketiga lah. Jom. We'll be right back.
Jangan. Ah,
cakap lagi. Alhamdulillah. Labu ketiga pun kita dah angkat dah. Labu ketiga kita angkat dah. Ha, ni labu ketiga ya. Kita dah angkat dah. Alhamdulillah. Tambah ketam 2 ekor. Lepas tu duri dengan tukar lah. Ha, masih lagi ni. Ha, ni ketam ni. Ekor lagi 3 ekor lah. Saat kita nak buka ketam tu. Saat kita nak buka. Dia pergi kena pulak dah. Saat kita buka ketam tu. Ketam ni dah sikit nak buka lah. Saat kita buka dah. Lepas tu kita dah angkat pukat ketiga. Last pukat. Last pukat. Pukat ketiga alhamdulillah ada juga. Ada juga ketam tapi kurang sikit lah kawasan ni. Ha, dari kawasan yang terubuh selalu tu dah banyak apa terpukat kan. Jadi tak apalah kita buka sini lah. Ada juga lah dekat nak buat lauk tu. Lauk memanjang tapi memang niat nak buat lauk pun ni. Pukat ni saja test market kat pukat kan. Pukat baru eh. Pukat baru janda-janda. Janda pun ketah. Jadi alhamdulillah kan. Ada juga lah tak kena betul tepok dia. Kalau kena betul tepok dia. Penuh. Penuh dah tak kena kan. Okey lah ni saya nak buka ketam tu boleh kita tengok pukat yang ke last pukat. Last pukat. Alhamdulillah,
Kadang-kadang. Keempat pun kita dah angkat dah. Labu keempat ni ketam tambah 2 ekor. Lepas tu ketam ni seekor. Ketam apa kata aku ni seekor. Lepas tu ada duri belukang orang boleh nak penonton timbah. Penonton timbah dah. Tak berima, alhamdulillah ini labu keempat. Tung hilang, tung dia. Ada bot langgang kot. Pasal bot langgang ni buat bot kat sini penanda sini memang aku ikan ni. Jadi mesti bot pula masuk kau ni. Malam tak nampak mesti langgang tu. Tak apalah, dapat semua empat-empat elok. Tapi semua yang ni ya. Yang mana? Yang ni ya. Berlubang-lubang. Berlubang-lubang. Tak tahu ikan apa balah. Berlubang-lubang. Ni kita dah angkat semua apa dah. Pukat dah. Alhamdulillah ada jugalah ketam. Tapi tak berapa banyak lah dekat buat laut lepas lah. Okey lah ni, jom. Kita, saya nak bubur umpan apa. Tangkui ni nak corok-corok sikit. Pukat kita pun tak orang kata apa? Tak bungkus eh. Saja tak mau bungkus lagi. Sebab lagi kukuk sampai sana. Nak lepas ke. Tengok keadaan tu lah. Kita tengok, kalau rajin kita lepas. Kalau tak rajin kita menang kuih lah. Macam tu lah. Okey lah ni je. Saya nak kemas-kemas apa yang patut. Lepas tu saat lagi kita pergi gerak pelan-pelan ke pelaman lah. Kita buat kat pelaman semua lah. Senang kita butang kuih apa punya umpan apa semua. Sebab ayak tak pasang lagi. Ayak pun tak naik lagi. Jadi apa nak kalut-kalut pun tak boleh. Sebab nak naik atas beting tak boleh lagi kan. Jadi kita tunggu saat. Kita tunggu sat naik sikit, ayak penuh sikit, baru kita pergi buah kita punya tangkui ni. Lah ni jom sat, saya nak kemah-kemah apa yang patut lah. Ya, alhamdulillah lah, dekat-dekat lah ni ada lah hasil nak makan ketam tu ada lah kan. Kut-kut saat ikat pelaman kita buh balik ke pukat ketam ni. Tengoklah keadaan, tengok keadaan. Macam mana? Kalau kita rajin, kita buh. Lah ni jom sat nak kemah-kemah. Moments later. Kita main singgah Sangkak Hajiman. Sangkak Hajiman ni anak dia ni. Anak dia sulung ni. Bukan benda tengok dah. Dia geng GTB. Geng takut bini. Bila bini bagi baru dia boleh main. Ni anak Hajiman lah. Anak Hajiman yang sulung. Jadi kita main duduk lepak kat Sangkak Hajiman dulu lah. Sebab telefon dia duduk ada sini. Dia duduk jaga tapuk kerang kan. Abah dia, apa Hajiman dia tapuk kerang tu. Jadi dia macam jaga tapuk kerang. Kita duduk lepak ni lah. Sambil lepak tu sambil saya nak nak potong apa. Bum batang kuih. Kita bum batang kuih pelan-pelan lah. Pelan-pelan kayu. Kita bum batang kuih. Buat pelan-pelan. Nampak kaya umpat apa eh? Ha? Temenung? Oh, tak kaya belanak?
Banyak mana nak ada lagi kira. Betul sekok macam dapat? Tak ada lah. Hang mengeng dalam bilik boleh ya? Ikan apa? Tak tahu. Duduk kali kat buku ikan tu. Belukang aduh. Sebelah ni kelong tak ada siapa duduk. Jadi kosong lah. Ha, kosong lah budak. Ni lah duk bagi ikan makan. Siapa menteke yang pergi tu? Tengok tu perambut siapa dah pakai tu. Dah lah balas perambut kita satu tu. Tak boleh naik eh? Tak boleh naik perambut asyik. Aduh. Kau yang mengenai tapuk ni, tapuk lain tak boleh mengenai? Aku segar nak kalah lah. Punya palong. Umpan tangkui. Bubur umpan tangkui tu, tangkui yang ini kita dah bubur dah. Jadi kita nak pergi lepas lah. Kita ajak tu lah. Ajak anak Ajiman tolong sat. Cuaca beralun ni. Agak beralun sikit. Jadi tu kena ajak dia sat. Suruh dia bawa boot kita lepas tangkui lah. Suruh dia bawa boot kita lepas tangkui. Jadi jom lah. Tak kira tadi. Kita lepas lepas sat. Saya nak pergi toilet sat. Toilet ada sangkang ni. Pergi toilet sat. Baru lepas ajak tu. Lepas tu baru kita pergi tahan tangkui lah. Dah umpan tangkui tu. Ha, saat kita ajak anak Ajiman kita tu, ajak tolong teman sat. Kata teman apa nak tolong bawa boot tu. Tolong bawa boot sebab cuaca agak beralun. Seorang-seorang nak pergi ke hutan sat, dia tolak masuk ke hutan. Jadi seorang bawa boot, seorang lepas agak cantik lah. Ha, jadi dia tak ada apa. Mengeh pun tengah membangau. Jadi jomlah kita pergi pelan-pelan ke Pulau Gedung. Kita tak buka Pulau Aman, kita buka Pulau Gedung sebelah Pulau Aman. Kita akan buat tepi-tepi kolak, tepi-tepi hutan ni tuan. Ha, lepas tu pagi-pagi pun kita angkat cerah, pagi pun kita angkat. Ha, nampak cantik macam tu. Training cantik tu. Lah ni jom kita gerak pelan-pelan. Bawa-bawa kita tu tengok bola pula. Alamak. Hah? Dah risau tak? Aku nak pergi toilet tu tak? Tengok tak apa wei. Kunci-kunci pun tak ambil. Ambil kunci pun.
bawa kita kat ni. Bawa membantu. Tolong bawa bot. Tidak ni pakai hangui yang nak pasang seorang-seorang. Hangui pasang seorang-seorang. Tak nak lepas buka-buka ni pak. Tangkui kita. Saya duduk bersama Pak Mak Ban. Ni anak Haji Mai yang nombor satu ni. Dia jarang dia sebab. Wow. Nombor satu, nombor dua? Nombor dua. Nombor dua. Dia sebab geng GTB. Geng takut bini tu yang susah nak jumpa dia. Ni kali bini bagi lesen besar. Tu yang senang jumpa dia. Okey, lah ni jom kita nak pergi lepas apa? Buka ketam kita. Lepas tu sekejap pagi cerah-cerah sekejap baru kita angkat. Macam tu lah. Nampak kaya. Jadi harap-harap tangguh kita. Kita pun ni kat Pulau Gedung ni. Apa tak Pulau Gedung lah. Sebelah Pulaman. Dia bukan Pulaman. Dia Pulau Gedung. Dia ada terbelah tu. Ni Pulau Gedung tu Pulaman. Jadi kita buka tu lah. Agak gelap sikit lah. Tak nampak apa lah tadi. Jadi tu kalau... Esok siang tengok lain kan? Esok siang tengok lain kan? Kita tengok hasil ketam macam mana dapat. Kita tak tahu lah kan? Okay, lah ni jom kita nak pergi lepas buka ni pula. Buka apa? Udang, buka udang, buka ketam kita. Jom. Kita dah labuh dah pukat tangkui kita labuh dah. Buka ketam pun kita labuh dah. Jadi kita saya nak berehat sat dekat Kelong Hajiman ni. Nak berehat sat, relax sat dulu. Sat pergi dalam pukul 6 lagu tu kita angkat lah. First kita angkat kita akan ambil tangkui tu. Sebab tangkui kita tu buh tepi beting. Tepi bukan beting, tepi dengan kan. Takut dia surut kita dah nak angkat. Takut surut lagi kena berjalan atas selut. Buka ketam tak apa sebab kita buh tepi Kelong Hajiman ni tak jauh tepi tu lah, boleh nampak. Kalau tak cerah kita boleh nampak. Tapi anak Hajiman ni tak balik lagi, dia balik dalam pukul 9. Jadi dia boleh tengok sat, sebentar saya nak pengkat sana kan. Okey dah ni saya nak berehat sat dulu. Saya apa tunggu kita nak pengkat lagi. Tunggu sat lah, pukul 6 lagi kita pengkat. Okey lah ni jom, nak berehat lah. Letih lah, letih petang tadi, letih jom. Moments later. Oh pada duk melepak dengan dia sampai membangau teruk tu. Dia pun dah gelap sampai cerah dah duduk mancing duduk membangau ni. Tak tahu lah menyembang nombor tengok cuaca pun dah cerah dah. Jadi elok lah jom kita pergi angkat. First kita akan angkat apa? Tangkui kita dulu lah. Tangkui kita sebab kita duduk atas beting sangat kan. Takut tak ikut awal surut banyak lagi susah nak pekat. Jadi lepas kita angkat tangkui kita baru kita angkat buka ketam kita. Round 2 buka ketam. Dahsyat piring dulu. Dua kali labuh buka ketam pun main-main lah. Kau tengok cuaca belakang. Cerah nampak cantik kan. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Jom mulai ni jom kita gerak pelan-pelan ke tempat nak angkat tangkui kita lah. Harap berjaya lah. Harap berjaya. Jadi kita gerak pelan-pelan. Kita sampai dah kat Pulau Gedung. Jadi kita akan angkat kita punya tangkui lah. Nampak cuaca menarik kot belakang. Selamat pagi Malaysia. Mata tak boleh angkat dah. Mata tak boleh angkat. Hari ni betul-betul kerja luk. Mesti dah cakap hari ni betul-betul kerja luk. Angkat buka ketam. Lepas tu pergi menangkui. Labuh lagi buka ketam. Itulah kerja layan. Macam itulah rajin. Ada duit lah. Jom kita pergi angkat. Harap-harap berjaya lah. Jom. Check your body.
Tak dah ketam kita, buka ketam kita, mau tengok tu. Ketam apakah ini? Aduh, semua ketam ni. Semua ketam ni, bodoh tu. 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 Tu, semua ketam tu. Mana pergi ketamnya? Alhamdulillah ada juga ketam ni, tapi tak boleh makan pun kita buang lah. Jadi kita akan cuba lagi, tak apa. Kita cuba repeat lagi. Sekarang ni. Sebab tangkui ni tengok ni, dia buka besar lah. Ingat tak boleh ketam kalau dia masuk, dia keluar balik ni. Apa dia, dia injap dia. Dia tak betul-betul grip lah. Siapa lah buat apa tu injap ketam ni. Nampak tu. Yang ni okey lah, dia cekang ni yang boleh tengok macam ni. Kuat kan ni. Dia boleh keluar balik eh. Ni lebih kurang lah semua. Tahu lah, jangan salahkan kawai antara rezeki dah. Usaha dah membentung ni apa tak merawai merawai pula apa tu lah sebut pun tak boleh dah, dia main teruk dah ni. Nak apa tak menangkui kita menangkui ni apa betul tak 29 tangkui kita buh kat tepi Pulau Man daripada sana sampai ke sini kita buh apa betul tak ketam, jadi memang tak ada ketam lah kat sini. Jadi kita akan try tempat lain lah insyaAllah nanti pula kita try. Jadi buka ni kita nak start, saya nak kemas-kemas sebab tadi mesti ramai tanya apa siapa tadi tarik apa tu apa tu tangkui tak terus tak lipat sebab masalah dia angin tolak ke hutan. Kalau kita sambil ambil kita ikat bubuh bubuh masuk dalam hutan lah. Jadi sebab kita berhapat sangat dengan hutan ni jadi tu yang saya kutik-kutik dulu, dia bertimbun-timbun lah kutik dulu ni baru nak apa nak buat nak buang apa teman-teman dalam duan. Ha lepas tu kita bungkus tapi angkat buat ketam kita pula. Ha macam itulah. Boleh jom kita saya nak buang-buang ni apa yang patut. Lepas tu kita pengak buat ketam kita. Dah settle dah bak kata tangkui ni. Jadi jom kita pergi settle buka ketam kita pula. Oh, mata tak boleh angkat dah ni. Teruklah ni. Okey, lanjut jom. Tak ada asih menangkui kita hari ni tak ada asih. Jadi jom kita pergi tempat buka ketam kita pula. Ha. Pak bukuih oh. Pak bukuih tak apa kita buat slow-slow lah. Energi ni dia very very slow lah ni. Very very low lah ni. Low lah memang low lah. Dari main tadi tak mau tidur tadi kan. Duk syok dah menyembang dia tu. Tadi kan tidur sat pun dah. Ha, energy fresh balik ya. Jadi jom kita pergi kat buka apa? Buka ketam kita pula. Dah sampai tempat nak buka ketam kita. Oh, banyak tong lah. Bila yang lebih buruk tau. Banyak tong. Tak tahu bila yang lebih buruk kita tak tahu ni. Tak tahu takut bersilang-silang lah kita kan. Boleh lah, kita angkat pelan-pelan. Kita angkat pelan-pelan dulu. Tengok angkat pelan-pelan dulu.
Epek rekod last. Epek satu. Satu rekod. Buka pertama kita langkat dah. Buka pertama dapat dom bahu sekok, ebek sekok. Dom bahu sekok, ebek sekok. Tetam tak? Tetam tak? Jadi jom biarkan buka kedua pula. Buka kedua bandu lah. Buka kedua pula. Jom buka kedua pula. Thank you.
Labuh kedua pun sama juga, dapat daun baru 2 ekor. Tang hujung juga. Yang ni tang hujung, yang tu pun tang hujung. Jadi 4 ekor lah. Ketam tak ada lagi, tak dapat rupa lagi. Lagi jom kita bengkak, buka ketiga pula. Buka ketiga. Buka ketiga. Buka ketiga. Ni sangkat ajiman ni, sangkat ajiman. Boleh tahan? Ketam 3 ekor, 4 ekor, ketam 4 ekor. Ketam 4 ekor, daun baru 1 ekor. Alhamdulillah, tambah-tambah tai. Tambah-tambah tai, jadilah, jadilah. Jom, last pukat tu. Tu potong tu hitam tu, last pukat, jom. Last pukat, last pukat, jom.
Tambah sekong ketam eh. Sekong ketam eh. Lepas tu tak ada apa dah. Yang ni lah. Labuh kedua meh. Labuh kedua meh untuk hari ni. Alhamdulillah tambah kat tai. Tambah tai. Okay. Sparrow lah mata ni. Jet Sparrow lah ni. Jet Sparrow lah. Alhamdulillah lah ada juga. Semua tak banyak lah. Pada lah. Hari ni punya pukulan dua kali pukat. Mik kau dua kali pukat. Nak balon janda betul-betul punya. Janda bergetah ni kita balon betul-betul dua kali kan ni. Okey lah ni jom. Alhamdulillah settle ada juga rezeki dia ni. Lagi jom saya balik. Kita balik Mekalan dulu. Saya kisah cucuk pasir semua hari ni. Hasil daripada semalam dengan pagi ni lah. Jom kita balik Mekalan dulu. Haa yang tu cerita dah balik Mekalan dulu. Saya baru kita cerita opa ekong ketam. Jom kita balik Mekalan tak boleh tahan lah ni. Eh nak balik kau lah. Kamu ngeboh ke dulu? Tang casting ke apa? Eh jom balik lah. Tak tahan lah. Balik bodoh lah. Jom nak balik aku. Oh tunggu hebat lah. Jom aku balik lah. Apa lah? Selamat sampai ke Mekalan dah. Nak angkat mata orang tak larat dah ni. Saya nak kemah-kemah apa yang patut. Alhamdulillah ada juga rezeki dia ni. Ada juga dua kali labuh. Sekali labuh kadang-kadang pun penat. Ni dua kali labuh. Nampak tahu lah macam mana. Betul-betul ni sakit habis ni. Jadi hari ni tak tahulah hari ni nak keluar konten ke tak. Hari ni saya tak tahulah. Tapi tunggulah. Tapi kalau ada malam ni ada lah. Jelas saat nak tunjuk apa hasil hari ni. Saya tunggu saya nak kemah-kemah dulu. Saya baru tunjuk hasil. Tak, kalau tak kemah tak boleh tunjuk lagi. Saya kita kemah dulu semua baru kita tunjuk. Okay. Kosong dah. Kita dah pukulang habis semua dah. Saya nak cuci-cuci sikit tu air ni. Tu dia hampa tengok berdukang tu. Satu plastik tu yang tu pun buang belambok tu. Kalau tak buang tu ingat dua plastik bawah. Ketukar ada suku beg, suku plastik tu. Suku plastik je hasil saya ni. Alhamdulillah lepas dah buat lauk. Lauk lagi. Lauk lagi. Pedoh lah lapik air. Anak tu apa tengok tu dua baru. Dua, empat, lima. Lima ekor. Ebek sekong. Ketam ada kot dalam sekilo kot, dua kilo ada kot, dua kilo campur dengan ketam ni. Ketam ni semua saya bagi mati je ya. Malah nak ikat. Bagi mati je ya. Bagi mati bola air bagi mati. Okay. Alhamdulillah ada juga sekian ni. Alhamdulillah jadilah usaha-usaha dah, usaha-usaha dah yang ni saja yang berhasil. Okey, alhamdulillah ada juga rezeki saya ni. Alhamdulillah jadilah kan. Lepas buat lauk, lauk saja, lauk memanjang. Jadi tak apalah buat jenah, usaha-usaha dah cari-cari dah kan. Sampai dua kali labuh. Ha, bayangkanlah dua kali labuh dah angkat yang labuh pertama tu, pi labuh kedua pula. Pi labuh kedua pula pun tak berjaya juga, tak membuatkan hasil yang begitu lumayan kan. Tapi dapatlah alhamdulillah lah rezeki itulah nama dan nelayan. Tak usaha tak banyak. Kalau tak usaha ada banyak. Ha tu lah keadaan layan. Kadang-kadang balik modal, kadang-kadang tak balik modal, kadang-kadang untung lebih. Kadang-kadang macam tulah keadaan dia.
Okey, hari ni alhamdulillah settle dah kita punya konten hari ni. Hari ni video kat sejam lebih tu. Rasanya lah. Saya tak buat lagi tak tahu lah, tapi rasanya kat sejam lebih. Tadi pun 40 minit saya buat. Ni ada masuk lagi. Tak tahu lah. Tak yang bertengok lah video ni. Okey, hari ni saya tak ada apa lah. Saya nak balik lah ni. Tak mah pering kepala semua ada lah ni. Jumpa saat pagi malam ataupun esok punya video lah. Okey, hari ni saya nak balik tidur betul-betul. Lepas tu saya fikir balik nak buat konten apa. Nak mengetam lagi ke? Nak membubu ke, nak apa ke, tak tahu lagi hari siang tu esok ataupun sehari malam lah. Ok, tak ada apa, yang tu sahaja untuk konten ni. Alhamdulillah, settle lagi punya konten. Jumpa esok punya video lah ataupun malam ni. Jangan lupa subscribe di channel. Bye, jumpa esok atau malam ni lah. Ok, bye. Assalamualaikum. Mengantuk.